Saya beli harga 200, nggak sedikit di online shop. Nah, ini sih kita belum buka. Nama Real Smart Angler Look Herod 1000. Dan nanti saya akan pasangkan dengan senarnya, lainnya pakai Natuna 04. Ini nggak tahu ya serasi apa enggak, kurang tahu ya, yang penting intinya punya harus buru buruan UL. Sekarang kita buka aja seperti apa ya. Panjang 180, sudah ada 2 meter. Kosong ya? Sidong gak ada, gak ada bulusnya. Kita buka isinya supaya apa. Kayaknya sih kecil, tapi ukuran di speknya sih 26 liter. Transportnya 26 lit. Kita lihat isinya. Jordan ini kalau nggak salah dari Cina ya. Bagian ini ya, real setnya cakep. Real setnya yang suka darinya, real setnya sama ini gak kita kecil. Ini ukuran 26 lip. 26 lip. Tapi ya kecil. Ini ujungnya, ujungnya bisa keluar. Harganya masih biasa, ini belum buci ya, karena harga 200-an. Ini joran 26 lip seperti 14. Kalau saya ini sih seperti 14 lip. Sekecilnya ya. Betul banget. Hulu yang atas sutet, hulu atas sutet. Jadi kalau teman-teman mau beli, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Harga 200 sedikit, 200 lewat, nggak ada 210. Resletnya cakep, seperti reset apa namanya, reset perangai.
nanti saya PE Natuna. PE Natuna sekarang kita buka. Seperti ini kemarin saya beli baru warna oranye ya, satu sih. Enggak milih lupa, jadi dikasihnya warna oranye. Ini harganya si online sekitar 90-an berapa, 90 ya. Natuna 04 010 0,10 mm, 13 lip. P04 0,10 mm, 13 lip. Natuna mau cocok apa enggak kurang tahu ya, tergantung siapa yang nilai aja lah. Jadi seperti ini ya penampakannya. Jadi joran Rajarus 26 lip, tapi penampakan seperti 14 lip kecilnya ya, sama reel Herod 1000 dari Look ya. Smart Fishing, Smart Angler. Bearingnya saya seneng itu kemarin ya, nih dari ini dari bearingnya detiknya. Karena kemarin reel yang saya beli itu ketika ini drag yang dimainin gitu kadang enggak ini, putengin dikit langsung kenceng, kendorin dikit langsung kendor. Ini kurang gimana ya, terlalu kecepetan lah kendorinya juga. Kayaknya sih dikit cuma terlalu kendor, cepet terlalu kenceng. Jadi kalau ini kayaknya sih kan ada bearing ini. Coba. Itu dalemannya, dan sekarang di rollnya pada bearing belum sempat kita buka. Mudah-mudahan ada. Ada bearingnya satu di dalam nih, kelihatannya ada bearingnya satu. Bisa pasang aja, takut kita sambalikin ntar kalau dibongkar, soalnya bukan ahlinya servis. Jadi kalau teman-teman mau beli ya kayak gini lah. Bagus enggaknya belum saya pakai sih ya. Tapi kalau lihat dari kemarin, saya lihat dari YouTube yang pernah bongkar reel ini ya, reel Herod ini, Look Herod ini, saya rasa dalamannya bagus. Walaupun dia belum Saltwater gitu, enggak mungkin harga segitu dapat Saltwater ya, SP. Cuma dari speknya juga ini apa, habis ya. Terus juga jur yang terlalu kecil ya, jadi cocok ini reelnya ukuran 800. Ini soalnya 26 lip, tapi kayak 14.
Jadi jurang 26 lip setara kayak 14, lenturnya juga sama 14 ya. Penampakan seperti ini terasa pasang. Kurang serasi enggak? Sekarang nilai sendiri ya. Jadi kurang serasi sih. Tapi jangan orang namanya yang multicolor. Ya warnanya campuran itu kan. Satu set UL. Harga paling habis sekitar 350-400.